Seperti beberapa minggu lalu, Selasa 4 Agustus 2020, puluhan buruh CV Sindang Sari kembali mengawal sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Menurut perwakilan buruh yang juga tergugat, Rima, sidang kali ini sudah memasuki tahap mediasi 2 karena pada sidang Selasa pekan lalu, Direktur Prinsipal CV Sindang Sari yang diharuskan hadir tidak datang. Rima pun berharap semua tuntutan buruh dipenuhi dan pihak perusahaan mencabut gugatan terhadap 10 orang yang di PHK, salah satunya terkait ganti rugi sebesar 12 miliar rupiah. Dirinya pun berharap kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kami harapkan semua tuntutan kami yang asal mula dari gugatan ini segera dipenuhi. Dan pihak perusahaan mencabut gugatan orang. Akibat gugatan tersebut, buruh mengalami kerugian materi dan non-materi. Bahkan ada buruh yang syok karena rumahnya disita. Karenanya demonstran menyatakan aksi ini akan terus dilakukan selama proses persidangan berlanjut. Budi Hartati, Bandung TV.